Balah kita di pokok acara inti pada malam hari ini. Gurunya Gin sudah siap. Mudah-mudahan Guan Pian siap berataan mendengarkan tausiah dan ceramah agama yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Kiai Haji Guru Kiai Haji Fakhruddin Nur dari Kuala Tunggal Provinsi Jambi. Kepada Yang Mulia kami persilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa'akulu wa alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu jamaah yang ulun muliakan, utamanya para habaib, para syaraib, tuan-tuan guru, seluruh pejabat pemerintahan, wabil khusus Bapak Gubernur yang diwakili oleh Bapak Sekda Dr. Andes Haji Nur Yakin SA, Ketua Pengelola Masjid Raya Darussalam Tuan Guru Kiai Haji Khairil Anwar beserta tokoh-tokoh masyarakat, para imam dan orang-orang tua kita yang alhamdulillah dapat hadir dalam kesempatan malam ini yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Kemudian terima kasih yang sebanyak-banyaknya ulun sampaikan kepada segenap panitia dan pimpinan. Terima kasih atas kesediaannya yang telah memberikan waktu dan kesempatan guna agar supaya dapat mengisikan dalam rangka memperingati kembali peristiwa yang sangat bersejarah, peristiwa diperjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dimi'radkan ke langit pertama sampai ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Mustawa, pada akhirnya menjemput perintah sembahyang lima waktu yang asalnya 50 waktu. Cuman sebelum turun ke alam dunia, Nabi bertemuan dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa bertanya kepada Nabi kita, apa yang Allah perintahkan kepada engkau dan umat engkau? Ujar Nabi, sembahyang 50 kali dalam sehari semalam. Ujar Nabi Musa, umat engkau kada sanggup kalau harus sembahyang 50 kali dalam sehari semalam. Alangkah yang 5 kali ini saja pun masih ada yang sembahyangnya belang kambingan, ada yang belang harimau. Minta kurang, karena kita ini hidup di alam dunia waktu cuman 24 jam.
Kalau 50 kali sembahyang, kada sawat apa-apa lagi kita. Hanyar menghidupi kumpur hendak bermasak. Belum menggurak banyunya, azan pulang. Sembahyang pulang, mati kumpur kalau meledak. Imbah sembahyang, hidupi pulang kumpur. Hanyar menggurak banyunya, belum dibuat barasnya. Azan pulang, mati pulang kumpur, sembahyang pulang. Kabila makannya. Yang laki itu juga. Imbah sembahyang menculup silawar hagin begawi. Hanyar menculup. Azan pulang, pacul pulang silawar. Sembahyang pulang. Imbah sembahyang culup pulang silawar hendak begawi. Azan pulang, pacul pulang, dijamin silawar rabit di tangan. Ada saat begawi lagi. Yang kesian nasib kaum, ada kawa bulik ke rumah lagi. Hanyar mengancing lawang masjid, ting jajam bebulik pulang. Dijamin kaum tuha di dalam masjid. Kada sanggup. Nabi kita sebenarnya sependapat dengan Nabi Musa. Cuman sidin kada mau langsung menghadap Allah, karena tadi di perjalanan bersama malaikat Jibril. Sidin minta persetujuan dahulu. Ini bahasa isyarat kepada kita, setiap apa saja yang kita lakukan baiknya, minta saran, minta pendapat oleh orang yang dekat awan kita. Karena sehebat apapun kita ini, bisa ada kurangnya. Nabi itu paling hebat, tapi Nabi masih minta saran. Nabi itu hatta hawa ijil bait musyawarah. Nabi itu sehingga kepentingan rumah tangga Nabi berunding. Kada sembarangan. Karena kalau kada berunding, bisa timbul salah menyalahkan, tiwas meniwas. Ada kisah. Orang ini tulak ke kabun tarik, pakai sepeda tinjak. Sampai di kabun, sepeda ditinggal di muhara jalan. Orangnya masuk ke kabun, motong karit. Sekalinya subuh itu ada anak muda yang macal. Imbah begadang malam, bulik, tetamu sepeda besandar cuntannya, tapi kada dihabisakannya. Bannya yang dipacol sebelah, nang hadapan, pikolnya bawa bulik. Sisanya digantungnya di pohon karit. Ini kan tanggung macal orang nih. Nang tuha tadi habis motong karit, cari sepeda dadi lagi. Hai jadin, ingatan ulun di siam andak tadi, kenapa kadada? Oh, jersidin barangkali hilang, dicuntan maling. Kada masalah jersidin, alhamdulillah. Walaupun hari ini sepeda hilang, tapi pernah engkau titipkan ulun bersepeda bertahun-tahun. Kada usah memikirkan nang hilang ini, syukuri nang sudah ada. Ini ulun pernah berjalan ke tempat Kiai Muas Martapura. Pas ulun hendak bulik, ujar Kiai Muas, abah guru sekumpul bepasang, hidup ni yang diingat nikmat aja, jangan mengingat bala. Kita banyak dah diberi nikmat, hanya ringin ini dapat bala, hilang sepeda. Kalau mengeluh, supan kita wan Allah Ta'ala. Setahun dah diberi sepeda, hanya hari ini hilang. Makanya kita jangan mengingat bala, yang diingat nikmat. Maka bala ini jadi ringan. Amun kita sakit betis sebelah, jangan mengingat betis nang sakit, ingat tangan masih sihat, parut masih sihat, mata masih sihat, biar bisa bersyukur. Kalau kita bersyukur, kena nang sakit ni lakas wages. Tapi kalau kita mengeluh, nang sakit tambah sakit. Sudahlah duit kadapati ada, bini marangut, laki bemamai, anak maraju, mentuha umpat campur, naik tensi, keluar duit nukap ramik. Coba beranai. Ada kisah,
orang ni bercabut gigi tak imbai 10 orang. Sekong berdahulu begitu mencabut rupanya sakit. Kada tahan menahan sakit. Padahal kan yang sakit gigi aja. Betis kada. Masih banyak nang kada sakit. Nang sakit cuman gigi dicabut. Kada tahan si Din. Takut siap. Uhuraung baku siap. Dokter beranai si Din. Dikasai dokter. Siapkan obat hagin 3 hari. Olah nota. Sekali tulisannya berapa bayarnya? 2 juta. Protes si Din. Pemain dokternya kenapa maka mahal benar? Semalam ulun bercabut gigi sebilah 202. Ini kenapa maka bisa 2 juta? Ya dokter tahu lah ikam. Kenapa maka 2 juta? Karena ikam baku ciak. Karena ikam baku ciak ya dokter. Pasien kunang 9 bulikan. Ya takutan bercabut ikamnya nakutan nih. Coba bayangkan jisidin 9 orang seikong sebilah aja. 9 bilah kalau. Nah sebilah 200. 9 kali 2 berapa? 1.200.000 dokter aja. Ambutmu sebatang berapa? 200. 200 tambah 1.800.000 berapa aja dokter? 2 juta. Kayak apa jisidin? Iya aja dokter aja. Gigi sakit, duit keluar. Makanya syukuri aja nang ada. Kalau kita mensyukuri nikmat nang sakit bisa sembuh. Surpi membuktikan. Ulun diundang ke daerah Riau. Nah, ini ketua ini pernah ke sana langsung ke Riau. Datang pertama ulun masih di rumah bertemu si Din ke rumah. Nang kedua ulun di Riau mengisi acara haul 3 tempat. Jadi ulun nunggu di Riau. Halal bihalal. Cuman orang tu minta malam ketiga Syawal. Di sana wadah kami tu kalau hari raya harus mudik ni panuh. Jadi sipit botus sepanuh-panuhnya. Gairi kita kalau ku tinggalam. Jadi ulun menawar amun handak beundur. Akhirnya beundur. Rupanya isok berangkat pakai sipit bot tadi menuju ke Tembilahan. Tapi dari Tembilahan 2 jam lagi ke 2 jam setengah lagi naik speedboat. Jadi 4 jam setengah dari rumah ulun. Malam tu jam 3 ulun kana diari. Sakit parut. Behiraan. Menceret. 4-5 kali berbulik-bulik ke WC. Hari jam 8 dah. Maka jam 9 berangkat bot. Jadi ditelepon oleh penitia, bagaimana guru sihat? Alhamdulillah sihat. Pada parut sakit. Jangan mengingat parut. Kenapa? Nang lain kan sihat. Tangan sihat, betis sihat, liur sihat. Nang sakit parut aja. Jadi ulun menyebut alhamdulillah sihat. Cuman ada nang sakit, jangan disambat. Jar orang rumah ulun nampaknya sihat nyembihiraan gitu. Batalkan aja jisidin. Ulun kada bisa membatalkan undangan. Apalagi ulun nang mandak waktunya. Ulun sebisa-bisanya tulak. Ya orang rumah daripada tacirit. Amun tacirit dalam bot imbah bagelar Ustaz Cirit namanya. Sementara ini kan Ustaz Afgan gelarnya. Kalau Ustaz Cirit kan jatuh martabat. Pikir hati ulun bujur juga orang rumah nih. Ulun menjaga wibawa. Akhirnya ada pampis cucu ulun tertinggal. Pampis tu ulun julung ke anak nang bungso. Ulun suruh jahitiakan ke silawar handap. Untuk apa pak? Ya anak ulun nyaman bila tercirit di sedutnya. Jadi orang kada tahu kalau ulun tercirit. Ujar anak ulun kada usah sup, kada usah pampis pak aja. Soptek aja. Soptek kada bebe jahit, belem aja aja. Ulun kada tahu, cakap tahu dari tadi ulun cuntan soptek rumah. Akhirnya ulun ditambila adib dalam bot 2 jam lebih pakai soptek. Kada nyaman lalu sebagainya ganjal duduk, tapi kada apa-apa. Karena ulun bersyukur nang sihat, yakin aja sampai ketembilahan kada apa-apa lagi sembuh. Makanya kita nih bila dapat bala jangan ingat balanya, yang diingat nikmat berapa banyak sudah. Sekalinya cari ada tergantung di pohon karit. Sekali ditihi bannya pulang kada ada sebelah. Ya orang tua, alhamdulillah ya Allah, kau kirimkan maling yang cukup pengertian. Bacucun tahan kada dihabisakannya, masih disisakan hagin ulun. Kan yang dipandang yang nikmat,
kada memandang ban hilang, yang dipandangkan sisanya. Sekali diturunakan, hendak dinaiki kada kawa. Kenapa bannya hilang sebelah? Terpaksa dipikul. Jar orang tua, ayuh hasapidai kita begegantian. Tulakannya ikam mikul aku, bulikannya aku mikul ikam. Sampai ke rumah, bini pulang kadada di rumah. Sekalinya nang bini bertetapas pakaian ke tepi sungai. Kada lewas bulik bejujung bakul tetapasan. Sekali diperiksa, dada pulang bunil sebelah. Ai janang laki, mana bunilmu sebelah umanya? Takait jasidin gugur ke sungai, kata kau menjambak lagi. Ai janang bini, mana ban sepidapian sebelah? Nah itu tuh masalahnya janang laki ini. Kita ni mungkin waktu semalam tu tersalah berjanji, siap bahagia bersama, menderita bersama. Imbah tak imbai, bini hilang bunil sebelah, laki hilang ban sepida sebelah. Akhirnya makan siang, sama-sama berpikir baik tapi kada berunding. Nang laki berpikir maras bini ulun bunil sebelahannya. Napa pulang ja tetangga di sebelah, maka bunil orang tu bini sebelahannya bunilnya. Baik ulun mengalah ja nang laki, sisa sepida ni ulun jual ke pasar isok. Duitnya tukarkan ke bunil bini sebelah. Maraha ulun kada besepida lagi. Asal bini ulun bunilnya dua belah, sama dengan bini tetangga di sebelah. Rupanya nang bini berpikir sama juga. Maras laki ulun, sepida bannya kada di sebelah. Bagus ulun mengalah bunil nang sebelah nih. Ulun jual ke pasar, duitnya tukarkan ke ban sepida sebelah. Maraha ulun kada bebunil, asal laki ulun, alpa laki ulun, bunilnya dua apa bannya dua belah. Kawa motong karit pakai sepida. Sama berpikir baik tapi kada berunding. Esok pagi ke pasaran, nang bini tadi hulu tulak membungkus bunil, jual bunil ke pasar, duitnya tukarkan ke ban sepida sebelah. Nang laki jual sisa sepida, duitnya tukarkan ke bunil bini sebelah. Bulik ke rumah kiting-kitingan sebelah seorang pulang. Nah itu akibat kada berunding dah. Makanya Nabi melajari berunding. Setelah dapat persetujuan malaikat Jibril, Nabi menghadap Allah minta kurang, dikurangi 5. Jar Nabi Musa kada sanggup, akhirnya bebulik-bulik tinggal 5 lagi. Nang 5 ni kada kawa ditawar lagi. Ngini harga mati sudah, apapun alasannya, satu hak apapun kita, seuzur apapun kita, karena Tuhan, selama akal masih ada, selama nyawa masih dalam jasad, maka tetap wajib sembahyang. Kada kawa sembahyang berdiri, berduduk. Berduduk kada kawa, karena bisul taimbai pacah 4 biji di burit berbah. Berbah kada kawa jua, belakang asa tajujul behiring. Behiring kada kawa jua, beisyarat mata. Isyarat mata kada kawa jua, ingat di hati. Di hati kada kawa jua, mati itu. Artinya pas sembahyang sampai ke mati kada ada tawarannya. Siapa wani meninggalkan sembahyang tanpa uzur, maka di dalam hadis 15 macam siksaan. Satu di antaranya, kaina di alam kubur disiapkan ular. Yang ular ini bila mematuk karena kita kada sembahyang, sakitnya cukup hakin 60 tahun. Ular itu panjangnya perjalanan 1 bulan. Kalau berjalan dari kepalanya bulan Rajab, hanya sampai ke buntutnya bulan Sya'ban. Kira-kira ular itu panjangnya, kepalanya di bendera Palangkaraya, buntutnya di higa rumah Ayu Tinting. Han, jauhnya. Itu yang mematuk. Tapi kalau sembahyang 5 waktu dipelihara, dipelihara waktunya, dipelihara rukunnya, dipelihara syaratnya, dipelihara jemaahnya, karena hendak mendapatkan khusyuknya. Karena sembahyang jemaah itu walaupun kada khusyuk, maka nilainya khusyuk. Karena Allah menyuruh malaikat, coba diperiksa sepaling belakang khusyukkah? Kada. Kenapa? Inya masbuk. Karena kalau masbuk bulik tadudi. Inya tulak pakai sandal hanyar. Ini bisa diembat orang sandal sidin. Kada khusyuk. Periksa lagi sab kedua, kada khusyuk juga.
Kenapa? Karena inya handak bulik memikirkan kayak apa liwat orang masbuk di belakang. Ambil pulang sop paling hadapan kada khusuk juga. Karena dinding masjid hanya becat. Catnya baik banget. Nah, disuruh Allah cari imamnya. Kalau ku imam khusuk ha, sekalinya imamnya kada khusuk juga. Ingat orang aruh. Kenapa? Karena orang betitip awan imam. Padahkan awan jemaah imbah maghrib ulun maundang. Jadi sidin kegenangan dua aruh. Lalu mengadu malaikat, ya Rab, ini berataan kadena khusuknya. Ternyata karena inya besatu sembahyang berjemaah, walau berataan kada khusuk, dapat nilai khusuk. Itu nang dipelihara tu. Makanya kita berjemaah. Ya Nabi, kalau tahu keutamaan jemaah tu, inya berjalan berjemaah walau habuan, sekalipun betingkaung, sekalipun merangka, inya kada akan meninggalkan berjemaah. Maka kalau kita menjaga sembahyang lima waktu, akramahullahu bi khamsi khisal, kaina kita dimuliakan Allah sebanyak lima perkara. Yang pertama, yarpa'u anhu diqal aisi, Allah hilangkan daripadanya rasa sempit dalam kehidupan. Hidupnya kada merasa sempit, hatinya kada merasa susah, hatinya kada merasa resah, hatinya kada merasa gelisah. Hari hujan, alhamdulillah, banyu kada menukar. Hari panas, alhamdulillah, jamuran kering. Tapi kalau hati resah, salah berataan. Hari hujan, baharunum, jalan belicak. Hari panas, baharunum, jalan berdebu. Dada nang kananya. Tapi kalau orang sembahyang dipelihara, hatinya kada gampang susah, hatinya kada sedih. Apa nang terjadi kada sedih. Makanya di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali mengatakan, Allah menyuruh kita hidup ni dua aja. Pertama, jangan sedih hati. Nang kedua, sibukkan diri dengan ibadah. Itu aja. Apa nang terjadi kada usah sedih hati kita. Banyak berduit, alhamdulillah. Kada berduit, kada masalah. Kita menghendaki sesuatu, sakalnya tadahulu orang, kada usah sedih hati. Berarti itu bukan ambat kita. Kalau itu ambat kita, la mani'a lima ataita. Da ada orang yang dapat, ya Allah, menghalangi apa yang hendak engkau beri. Tapi kalau bukan ambat kita, kada kawa. Amun kita ni takdirnya sugih, sugih aja tu. Tapi amun takdir kada sugih, kada mau. Di wadah kami itu, di Kuala Tungkal, Provinsi Jambi, itu banyak penghasilan pinang, awan sawit. Cuman yang paling banyak orang menengah ke bawah pinang. Semalam pinang harga melunjak naik sampai 27.000 sekilo. Tapi seorang kada bakabun. Ada sugih juga. Yang sugih orang. Ada tanah kosong 5 hektar, tabas tanami pinang. Demini pinang berbuah labet, harganya 3.000. Takdir kada sugih. Semalam pinang 27, seorang kada bakabun. Wahini bakabun ada, pinangnya pulang murah. Yang mahal sawit. Tabang pinang, tanam sawit, berbuah sawit labat, murah sawit. Yang mahal nior. Tabang sawit, tanam nior, berbuah labat nior, murah nior. Memang tak dikira sugi. Yang mahal kopi, tabang pulang nior, tanam kopi. Alhamdulillah, kopi berbuah labat, harganya masih mahal. Imbah menjual, sidin mati. Nih, sampai ke mati ada sugih. Orang kena sugihnya. Takdir. Maka kita ni jangan sedih hati. Apa yang terjadi, jangan sedih hati. Itu loh. Biar hidup kada marah dengan apa yang terjadi. Kalau itu takdir kita, kada mau terpindah ke orang. Ujar Imam Syafi'i, rezeki kita, nasib kita ibarat bayangan.
bayangan tu handak diapai orang aja, bayangan kita tu kada bakal hilang. Tulak ke orang aruh banyak, dijajak orang bayangan kita tu. Sampai ke rumah dia ada nak himpalnya, tapi huruf aja kada. Kada pernah orang tapi huruf bayangan. Sekali bulik ke rumah, nah tapi huruf pun akil bini kada suwa. Atau tertinggal bayangan di orang aruh isuk diantarakan orang. Ni bayangan pian nah tertinggal di rumah, tersangkut di higa pagar kedede. Kalau itu bayangan kita tetap, tapi kalau bayangan orang belari kita mengejar kada bakal dapat. Jadi kalau kita ni bekapungi bayangan orang, panat hidup ni panat. Maka terima aja apa adanya. Kita ni batasnya berdoa, bekerja, berusaha. Apa keputusan jangan lupa campur. Itu Allah punya urusan. Kita berdoa aja, berdoa, bekerja, berusaha, keputusan serahkan dengan Allah. Jangan umpat campur. Kalau umpat campur timbul kesal. Kenapa kita menginginkan sekalinya dapatnya kada? Amun takdir kita kayak apa aja, sehebat apapun orang kada ada yang dapat menembus pagar takdir Allah. Ada kisah orang bahari itu kan sepalih bisa meramal. Meramal nasib orang. Rupanya menurut ramalan anak orang ini bakal mati disambar buaya. Lah abahnya takutan lah. Kalau kok anak disambar buaya, pindah rumah. Rumah tapi sungai jual habis. Biar anak jangan lagi berbulik-bulik ke situ. Angkut keluarga begana di pegunungan. Alhamdulillah anak ini sudah ganal-ganal-ganal. Bisa menggini kawitan begawi. Naik di gunung, mencangkul tanah, cangkul-cangkul, rupanya hujung cangkul kana betis. Tercangkul betis, luka, infeksi, benanah, buruk, akhirnya mati anak. Setelah diselidiki kenapa, ternyata cangkulnya cap buaya. Lah kan, lepas buaya laut, buaya darat nyambar. Makanya pian betukar cangkul, jangan cap buaya, cap hayam. Jadi bila mematuk ada mati di orang. Cerita yang kedua, takdir kada kawa berpisah. Kalau itu takdir kita tetap ke kita. Bila kada-kada. Ada kisah ulun melihat di YouTube penceramah dari Banjar jo, ulun lihat tu bahasa Banjar. Ada orang ni kenal baik, berkawan baik, berkawan akrab, kawan malaikat Israel. Patuh banget. Dalam cerita itu ngarannya Adul. Allah minta maaf lah nang sama ngaran. Adul ini kawan baik, kawan malaikat Israel. Rupanya malaikat Israel ini terbaca jadwal nang dicabut nyawa isuk Adul. Lah kada nyaman lah malaikat Israel mau kada padah berdahulu. Kasian dia malaikat Israel nih, kawan akrab nih. Takajutnya esok ulun datang, jadi datang berdahulu. Esok bakal dicabut, hari ini datang menghadap. Dul minta maaf dulu aja malaikat. Kisah narai. Kejadian kada itu juga. Minta maaf dulu aja si Den. Ni giliran mati ikam esok. Umai jadul. Kada kawa kada huhurupi. Kan kita berkawan. Kan nang tahu cuman kita berdua. Nang lain kan kada tahu. Coba pang jadul melihat catatannya siapa pendahuluan. Itihi ngaran sidin di atas. Cari ke bawah 10 tahun akan datang baru ada ngaran ihak. Uji adul kawala buhurupun ihak nih. Ihak berdulu mati ulun berdudi. Kenapa? Kena ihak nih tuha deh. Dua kali mati bini dah sedangkan ini mati. Pun ulun ni jadul anom masih sawit hanya berbuah anak haloi bini masih anom. Oh ya malaikat kata kawat dulai walaupun kawan akrab nangaran ajal tu kata kawat ditunda-tunda lagi. Oh kaitukah jadul? Pun kaitu jadul karena ini hari terakhir kita ni bakawan akrab. Pian jangan bulik lo. Bagaimana aja di rumah ni lo kan terakhir juga. Hadengi ulun menjerang banyu lo. Kita ngopi haji hulu jadul. Padahal malaikat kada bisa ngopinya. Cuman karena kisah lalu bisa. Karena mau kada bisa kada jadi berkisah ulun. Karena dia kada ada nafsu nak makan. Cuman karena kisah ulakan banyu, siapkan wadai, makan malaikat tadi. Padahal aslinya kada makan. Berarti kan ini palsu nih.
kisah ini, cuman hujung anak kita ambil. Makan kebanyakan, minum kebanyakan, kenyamanan bersandar taguringan. Nah, jadul kesempatan nih. Mumpung sidin guring, inilah merubah takdir. Hapus adul ngarannya paling atas, pindah ke paling bawah. Ngaran ihak naikkan ke atas. Nah, jadul ihak esok mati. Selesai dah, santai adul, selamat ya adul. Sekalinya bangun malaikat tadi. Begitu bangun ya malaikat, dul alhamdulillah janak aku guring. Sebagai ucapan terima kasih ya malaikat, ulun kada jadi mencabut dari nang paling atas, ulun mencabut nang paling bawah. Loh, aduh, selamat ya aduh, selamat nih. Memang takdir deh, ada kau diilak. Anda ke bawah masih hayata dulu mati. Makanya hidup jangan sedih. Amunnya rejeki kita ada tuh. Mun kada, kada tuh. Sehingga kita hidup tentram. Apa amalannya? Sembahyang lima waktu dipelihara. Yang kedua, Allah angkatkan azabal qabri. Siksa kubur diangkat Allah. Kalau di dalam kitab Nasaihul Ibad, itu amalan di alam kubur supaya nyaman, awaluha al-ikhlas fil ibadah. Kalau beribadah yang ikhlas. Wal ikhlas yuhassinul a'mal. Ikhlas itu jar Nabi binting amal. Ibarat kabun, ikhlas itu bintingnya. Baik apa kada kabun kita tergantung bintingnya. Kalau bintingnya bungkas, banyu masin naik ke kabun, rusak kabun. Kalau kita ni beramal, kemasukan riya, rusak juga amal. Ikhlas itu jar ibarat bangunan wasinya. Selama wasi mau bersembunyi di dalam bangunan cor tihang, maka bangunan akan kuat. Tapi kalau wasinya keluar dari cor tihang, bangunan roboh. Maka ada orang beulah rumah gedung, cornya di dalam, wasinya di luar, ada. Mesti di dalam wasinya. Kalau ada, berarti tukang itu bebungulan. Amunnya pintar kada mau. Kalau nya keluar dari persembunyiannya, bangunan roboh. Ikhlas keluar dari jiwa kita, roboh amal. Orang beramal ikhlas ibarat pohon akarnya. Hidup apakah ada pohon tergantung akarnya. Selama akarnya masih bersembunyi di dalam tanah, maka pohon selamat. Bila akarnya keluar dari persembunyian tanah, maka pohon tumbang. Begitulah amal. Maka itu ya Nabi, ikhlasu a'malakum lillah. Ikhlaskan olehmu beramal karena Allah. Kalau beramal ikhlas, walaupun sedikit amal, kenal pahalanya. Ada kisah guru, orang ini sekolah berdua, sama-sama lulus, sama-sama berusaha. Yang seikong bekabun durian, yang seikong bekabun ubi kayu. Yang bekabun durian ini pemalar, yang bekabun ubi kayu pemurah. Bila panen ubi kayu, biri ikiyai. Padahal ubi kayu berapa harganya? Murah. Kenapa? Karena ubi bercampur kayu. Makanya bila kita menukar ubi kayu, tercampur kayu, jangan sarik. Yang menjual kada salah. Ini sudah bersurah ubi kayu, ubi kayu. Artinya ubi bercampur kayu. Amun kadena kayunya kamuna, ubi layap, kaladi itu kada bakayu. Tapi pemurahnya, panen ubi kayu sakarisik diantar ke tempat kiai. Paling 5 kilo kiai. Begitu diantari ubi kayu senang. Bukan memandang ubi kayunya, tapi senang karena santri ingat on peguruan. Lalu masuk ke dalam, berbilang kepada bini sidin, apa nang kita beles hagin santri membuat ubi kayu ni? Oja ibu, apa nang kita beles, kita kada bisin apa-apa, susah bang. Cuman ada semalam orang memberi kambing, genal sudah. Marah aja kiai, ambil aja kambing dah. Julong ke sidin. Begitu dijulong, santri kada nyamannya. Karena tadi kan hendak menolong kiai memberi ubi kayu 5 kilo. Kenapa kambing nang dibawa? Kada usah kiai, kada usah. Oja kiai kada boleh menolak rejeki. Terima aja. Akhirnya diterima. Boleh berjalan,
tetamu kawan yang bekabun durian tadi melihat membawa kambing betakun, dari mana pian dapat kambing? Uja sidin ulun membawakan guru hubi kayu 5 kilo biri idin kambing. Jadi nang sugih bekabun durian tadi terpikir ini baru hubi kayu kambing dibiri. Amun ulun bawakan durian sekarang bisa karbau nih, mung kada sapi kan kada ikhlas tuh. Ambilai durian sekarang, buangi durinya masuk ke karung. Dua kali tapaluh memikol. Hanya sampai ke rumah guru, guru terkejut. Kenapa nang kada biasa bersedekah nih, maka bersedekah juga. Lalu dibawa ke dalam. Uja kiai, macam mana bu? Apa nang kita belas? Hagin santri nang membawa ubi kayu sekarang nih. Semalam membawa ubi kayu sa 5 kilo diberi kambing. Ini durian sekarang, napa nang kita julung? Uja ibu, nang apa nang dijulung lagi? Jangankan kambing, anak hayam yang ada bisi. Marah aja ibu. Nah, daripada kada lalu tuh ubi kayu nang dibawa kawannya semalam tuh belum dijarang lagi. Nah, itu aja julung. Akhirnya bawa ubi kayu julung karena membawa durian tadi, bulik ke rumah lamah limbai. Kenapa yang membawa ubi kayu dapat kambing? Karena ikhlas. Kenapa yang membawa durian malah dapat ubi kayu? Karena beramal kada ikhlas. Ternyata orang beramal ikhlas inilah yang membuat nyaman di alam kubur. Kalau Imam Syafi'i mengatakan amalan nyaman di kubur, satu, jangan meribah orang, jangan menyambati aib orang, untuk menjatuhkan orang lain jangan. Makanya Imam Abu Hanifah, sidin kada mau menyambung cerita nang kada baik tentang orang lain, karena cerita nang kada baik itu belum tentu bujur. Kadang cerita kada cocok kenyataan. Ada kawan ulun berkisah orang Banjar liwat di kampung orang kita Jawa. Ada pengantinan. Lalu orang Banjar betakun, siapa sang yang pengantin kang? Jar orang Jawa, boten ngertos. Kada tahu, dikira orang Banjar ngaran pengantin tu boten ngertos. Pirallah cerita di mana-mana ada pengantin namanya boten ngertos. Sekalinya minggu hadapan ada lagi liwat di kampung orang Jawa yang sama tadi. Sekalinya ada orang mati, lalu orang Banjar betakun pulang, siapa yang mati kang? Jar orang kita Jawa, boten ngertos. Mai orang Banjar maras nyali kang, hanyar seminggu imbah kawin dah mati ha. Mungkin kebanyakan minum keriting daing loko jar. Nah, itu kan timbul fitnah karena kita ada nang suka menyambung cerita nang kada baik tentang orang lain. Kadang-kadang kita ni mendengar langsung kan bisa salah paham, apalagi biajar orang ha. Ada kisah pengantin hanyar. Malam pertama hendak mengadakan kejutan dengan biniknya. Kalau istilah anak muda sekarang, hendak mengadakan surprise. Surprise begitu. Menukar durian sebiji, hendak menukar dua duit ke dede, lalu menukar sebiji nang belum bangkang. Karena kalau bangkang kan kena baunya keluar, maka ipar banyak. Dibuka di ruangan kada cukup sebiji. Menukar dua duit ke dede. Ikan kapar masak kuning, banyak ipar awak paning. Nukar dua duit kada cukup. Nukar sebiji kada cukup dimakan di ruangan. Akhirnya masuk akan ke dalam kamar. Nang belum berbau dibungkus rapat-rapat. Cuman kamarnya ni bersebelahan dengan mintuhaan. Maka halatnya terplik yang tipis nang 3 mili itu. Sedikit aja bergerak kedengaran mintuha. Rupanya tengah malam sudah. Masukkan ke dalam kamar beinip. Kayak patikus termasuk ke dalam tumpukan beras. Ada patiwani bergerak kalau ku kedengaran mintuha. Karena mintuha salah sangka. Nah, ngapa diulah kerisik-kerisik di sebelah nih. Jadi beranayan sidin. Sudah jam 12 ke atas, dikira minantu mintuha sudah taguringan. Rupanya belum. Nang mintuha maintai juga apa nang terjadi di sebelah kamar. Sekalinya sudah di atas jam 12, karena dipikir sudah guring, laki berbisik kepada bininya, ding, buka. Ai, jenang mintuha dalam hati. Kenapa kekanakan nih? Maka hendak membuka bepadepad deh pulang. Cakap dia jehut seorang je mintuha. Sekalinya begitu dibuka, apa jenang bini? Karas bangai je. Nah, jamin Tuha. Hanya terbuka sedikit sudah karas ha. Oh, jenang laki paksa deng je. Pisit bangai. Waduh, jenang Tuha gawat kekanakan nih. Sudah karas, pisit, dipaksa pulang.
sekali dipaksa kan durian kisahnya. Sekali memaksa membuka durian tuh tergulimpas tangan nang bini karena durinya terdarah. Aduh bang, sakit berdarah. Dan itu antuk jenang mintuha dipaksa-paksa tahu pada pisit karas dipaksa lagi disidet. Ya akibatnya tuh sekalinya nang laki merasai oh majeng nyamannya aja. Ia mintuha ikam kenyamanan ambat anakku nang terdarah. Sekalinya nang laki bersurah pulang cuba pangding ya takoni mama lo ku handak hajua wajib itu aku ngajar minanto nih maka anaknya belah kami tuhaan pulang. Nah kan salah paham kan. Maka nang baik itu jangan suka nyambung cerita nang kada baik tentang orang kalau ku tersalah tau empat dosa karing kita. Yang kedua, supaya nyaman di alam kubur hidup kita jangan dengki. Orang dengki ini kada nyaman melihat tetangga bertukar tipi garing seminggu, melihat tetangga nukar pulka sasak napas, melihat tetangga nukar mobil Alphard imbah mati takajut. Makanya kita nih hidup jangan bedengki-dengkian. Ujar guru kami, yang kada dengki hidup di dunia nih selain ulama warasatul ambiya ke atas, tingkatan kita orang bawahan nih dua aja nang kada mau dengki. Pertama, kedua orang tuha kada mau dengki dengan anaknya kada mau. Kayak apa aja suksesnya anak orang tuha kada behiri. Anak sugih kawitan kada behiri. Kada pernah sedih. Kada pernah dengki. Walaupun rumah kawitan miring sebelah. Bila hari hujan 16 baskom tepakai semuanya on. Kenapa di mana-mana titikan rumah? Sarik sidin, kada sarik tulak keundangan karena inya bos pemurah disayangi orang banyak disambut, dimuliakan ditempatkan di kursi nang mewah abahnya tertinggal di Higalawang orang kada tahu kalau minta abahnya duduk maungkong di Higalawang sidin kada dengki melihat anak dimuliakan malah senang, alhamdulillah anakku disayangi orang orang bercakap di Higa majurang untungnya. Siapakah ampun anak tuh? Pada abahnya diga tuh. Besurah sidin, anak ko tuh ah aja sidin. Kada ada dengki, kenapa? Karena sayang orang tua kepada anak sepanjang masa. Nyawa taruhannya. Ulun hanyar ni ada tulak ceramah daerah Tanjung Balai Kerimun, seberangan dengan Singapura dan Malaysia. Gelombangnya 3 meter nang ulun tempuh masuk TV hari itu. Maka speedboatnya cuman muat 60. Cuman saja kami beranam nang memuati gelombang tu menyebarang haluan bot pancong tu. Kadua ni mangkat begitu hana menggas tinggi gelombang kada mungkin menembus. Paksa na mahireng holo. Meniti gelombang di atas bilanya menindih haluan angkat gas tenaik ke atas pulang ulun ya Allah deg-degan ulun. Bilang asa malaikat melihat malaikat Israel sudah. Cuman ulun ada pangamalan supaya panjang umur. Orang Martapura julungnya amalan nang bendaharawan Masjid Al-Karamah Hoja Sidin amun hendak panjang umur ada. Jadi ulun amalakan waktu gelombang kuat. Apa amalan panjang umur hendak kapian? Mana ulun julungnya yang kada jadi. Amalan panjang umur tu Hoja Sidin jangan pernah berhenti bernapas. Atau dijamin panjang. Kalau ampih bernapas mati pian. Jadi ulun kada hendak ampih bernapas gelombang karena sembuskan terus napas. Alhamdulillah panjang juga sampai ulun ke Subarang. Sekalinya esoknya barang pulang ke Tanjung Batu. Di situ ada cerita orang kekanakan main-main di tepi sungai. Rupanya disambar buaya sikong. Habis tahambur bukahan nang lain. Jangankan menolong, malah ditinggalkan buka. Kenapa? Karena buaya bukan lawan kita. Sekalinya belarian orang, abahnya melihat dari jauh kalau itu anaknya. Akhirnya dikejar oleh abahnya, buaya penyalam. Abahnya tajun, penyalam juga. Timbul buaya, abahnya timbul juga. Dirangkapnya oleh abahnya kepala buaya, cucuknya mata buaya melepas. Dapat mengambil anak tu. Itu kisah nyata. Rupanya Pak Ibu Haya tu, kalau nya matanya dicocok melepas,
Mun pian kada percaya, coba kan sorang. Mau kada bulik lagi. Wani bakal lahir dengan buaya, kenapa? Sayangnya kawitan wan anak. Yang kedua, guru kada pernah dengki dengan muridnya. Kalau selain dua ni bisa dengki kalau kita kurang menyadari. Kalau inya rezeki kita lah, kita harapkah, kadakkah, pasti dapat. Ada kisah di Ratamilahan. Di kampung tu ada buaya masuk ke sungai, mengganggu ketentraman orang sekampungan. Lalu kepala desa kami sana, sini pembakal, mengumpulkan orang nang jagau-jagau, nang wani awan buaya, kumpul di tepi sungai. Jar kepala desa 7 meter nyawa, jagau juga, tapi perhitungan daripada mati di talan buaya. Jadi hendak bulik, ni nang jagau ni hendak bulik, tapi supan disuruh kakanakan kena menbulik. Jadi hidin mahadang siapa nang bulik berdahulu. Maka banyak nang jagau ni. Seikong dia ni tajunnya, memikir anak bulik ni kayak apa. Akhirnya kada lawas mencabau seikong tajun. Soalnya disambar buaya, bakalahi sidin. Bakalahi, kalah buaya. Naik ke atas batapuk tangan orang sekampungan. Alhamdulillah, masih ada nang jagau di antara kita ni menajuni buaya. Sakali sarik sidin. Mana inya? Ujar sidin. Jurang sabar hulu. Yang megang duitnya kepala desa. Mana dia? Sabar jurang. Duitnya ada. Tinggal menghitung. Apa Jisiden? Bukan duitnya. Yang menjuung aku tadi. Mana orangnya? Jisiden. Oh, rupanya dijuung orang. Bukan tajun seorang. Siapa yang bungol tajun ke bawah ini tuh? Nangaran rejeki. Dikahandaki kakada kak tetap. Makanya kita kemana aja tulak undangan. Jangan pernah mengharap-harap. Orang bertahlil tulak. Orang bertahlil, kita bertahlil. Orang berdoa, beramin. Ada hidangan, makanan. Ada hidangan, bulikan. Bila dudik mau undang pulang, jangan tulakan. Gampang aja urusannya. Kalau rezeki tetap ada, maka jangan pernah ada dengki di antara kita. Itu amalan supaya selamat dalam kubur. Soting lagi. Yang ketiga, keutamaan sembahyang 5 waktu nanti diberi buku catatan amal dari sebelah kanan. Imam Syafi'i menambahkan, supaya buku catatan amal dijulung dari sebelah kanan, selalulah bersedekah. Makanya orang pemurah itu untung. Itu pilihan Allah sudah. Kada kawa kita hendak behiri banget kada kawa. Inya sugih pemurah itu pilihan Allah sudah. Berarti buku catatan bakal dijulung sebelah kanan. Jadi ada orang susah behiri tapi kada dengki kada. Behiri boleh aja tapi jangan dengki. Melihat orang ni pemurah banget. Nyaman inya kena diberi buku catatan amal sebelah kanan. Jadi nang laki bini ni berunding. Coba kita datang ke rumah Nabi Musa aja sidin. Minta tolong dengan Nabi Musa agar kita ni didoakan jadi orang sugih 6 bulan aja. Aduh salah was, 6 bulan ya. Supaya dapat bersedekah kayak orang sugih itu. Datangan kepada Nabi Musa minta doakan supaya sugih. Aduh salah was, 6 bulan aja. Sekalinya didoakan oleh Nabi Musa bukan 6 bulan dikabul Allah. Setahun sugihnya. Sudah sugih. Behimat bersedekah. Behimat bawakaf. Behimat menyumbang. Kan setahun aja jatah sugih. Sekalinya tinggal sebulan lagi. 11 bulan dah jadi orang pemurah. Supaya disayangi Allah. Disayangi orang. Dekat dengan surga. Tinggal sebulan. Makin behimat menyumbang. Tinggal sehari lagi. Esok habis jatah nih. Bisa miskin isok. Soalnya berhimat habis-habisan. Talimpua harinya kada susah juga belum. Sekalinya telabih 6 bulan sudah. Masih sugih lagi. Datang kepada Nabi Musa. Ya Nabi Allah Musa. Kenapa ulun nih? Semalam itu janjinya kan cuma setahun. Ini kenapa telabih 6 bulan?
bingung kami. Ya Nabi Musa ulun gin bingung juga. Kenapa setahun maka telabihan 6 bulan? Lalu munajat Nabi Musa kepada Allah, kenapa ini maka kada diambil? Jawabnya apa? La in syakartum la azidannakum. Ternyata Allah terdahulu berjanji, bila bersyukur pasti ditambah. Kenapa? Karena Allah sayang kepada orang pemurah di dunia dan di akhirat. Itulah amalan, supaya buku catatan amal diberi dari sebelah kanan kalau sembahyang dipelihara. Adapun keutamaan memelihara sembahyang 5 waktu, yang keempat dan yang kelima, nanti kita sambung pada episode berikutnya. Malam ini cukup sampai di sini. Saya banyak minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li mashayikhina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamizana min ahlil ilmi wa ahlit taqwa wa ahlil khair wa ahlil quran, wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli wa ahlid dair. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa ballighna ramadan. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa ballighna ramadan. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa ballighna ramadan. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila ahsani hal. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.